Kang Danis. Bapak, sehat Pak, sehat. Pak, awas Pak. Maluku untuk Amin. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Doorstopnya di sana ya mas? Iya. Bareng-bareng. Monitor, monitor. Oh, di CM. Iya. Tapi udah lulus sekarang, Nak. Oh, iya. Oke, terima kasih. Satu. Oke. Siap. Situ. Tandanya, Pak. Ya? Ya, nanti ya, situ ya. Yap. Ya, pertama saya senang sekali malam hari ini bisa hadir secara langsung debat calon presiden. Temanya juga sangat penting, bicara pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional. Dan saya merasa Pak Prabowo adalah figur yang memiliki pengalaman yang lengkap di bidang itu. Beliau 25 tahun lebih mengabdi di jajaran TNI, kemudian tentu hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi artinya wawasan beliau bisa dikatakan luas dan bisa menjelaskan dengan baik apa yang terjadi di dunia saat ini dan bagaimana posisi Indonesia menghadapi segala tantangan dan peluang di abad 21 ini. Kita tahu permasalahan keamanan dunia juga terus dinamis, perang terjadi di sana-sini, konflik atau paling tidak potensi konflik juga sangat mungkin terjadi setiap saat, termasuk di kawasan kita. Kita tahu ada sejumlah hotspot atau flashpoint yang harus kita antisipasi bersama. Tapi insya Allah saya punya keyakinan Pak Prabowo siap dan bisa menjelaskan itu kepada masyarakat luas. Saya beberapa hari kebelakang kan bulan lalu tepatnya Pak Jokowi bertemu sama Pak Prabowo. Kemarin ya. Pak Jokowi sama Pak Erlangga lalu sama saya Pak Jokowi Iya, saya berkomunikasi dengannya, mudah-mudahan relasi yang baik juga. Kita tahu beliau sangat sibuk tentunya dan ada rencana kunjungan ke luar negeri. Demikian pula kami terus menjalankan sejumlah agenda kampanye. Tetapi insya Allah mencari waktu yang terbaik untuk bisa kembali bersilaturahim, berdiskusi tentang berbagai hal. Obrolan Pak Jokowi dengan berbagai ketua umum,
Oh, saya belum tahu. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kepala dinas. Bagaimana tanggapan kepala dinas? Apakah Bapak yakin bisa Prabowo unggul dalam jabatan? Insya Allah bisa unggul Pak Prabowo. Karena sekali lagi tadi beliau punya pengalaman yang lengkap, tidak hanya sebagai Menteri Pertahanan hari ini, tetapi juga mengabdi 25 tahun lebih di militer itu adalah sesuatu yang berharga dan tentunya bisa memberikan insight kepada kita apa saja yang menjadi tantangan di bidang pertahanan keamanan termasuk militer. Tapi tentu saya juga berharap bahwa isu pertahanan keamanan ini tidak hanya menyangkut bagaimana Indonesia harus terus memodernisasi alutsistanya, tetapi bagaimana para prajurit dan keluarganya juga makin baik kesejahteraannya. Ini yang harus diperjuangkan. Saya sendiri pernah menjadi prajurit, tahu persis bagaimana kehidupan yang sederhana di tangsi-tangsi militer. Istri saya juga mengetahui bagaimana kehidupan ibu-ibu persit atau para pendamping prajurit yang juga penuh dengan pengorbanan. Jadi harapannya strategi besar penguatan pertahanan di negara kita tidak hanya berbicara aspek kerasnya atau hard powernya saja, tapi juga sumber daya manusianya, kesejahteraan prajuritnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab dalam debat malam hari ini. Termasuk tentunya berbicara diplomasi, saya yakin Pak Prabowo juga mengedepankan smart diplomasi, karena setiap negara punya instrumen, apakah yang sifatnya hard power maupun soft power. Gabungan dari itu menjadi smart power, termasuk bagaimana menjalankan smart diplomasi agar Indonesia bukan hanya tetap relevan dalam kancah dunia internasional ini, tetapi juga semakin menjadi pemimpin paling tidak di kawasan Asia Tenggara, dan juga menjadi pemimpin yang, saya ulangi, menjadi pemain yang diperhitungkan di dunia termasuk juga di berbagai forum multilateral. Cukup ya? Oke, bahasa Pak TRMI. Itulah tadi Mas AHY ya guys, hadir di acara debat capres malam ini guys. Kita masih menunggu Pak Anies guys. Ini insya Allah bentar lagi hadir di sini guys. Oke, kita tunggu.
Bandara Bayang. Bandara Bayang. Bandara Bayang. Kanda Anis, Kanda Anis. Bapak, sehat Pak, sehat. Sehat, sehat Pak, Kanda. Anis, Anis, Anis. Pak, awas Pak. Amin, Amin. Maluku untuk Amin. Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, DPRD Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, DPRD Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr.